Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters merespon kabar bebasnya pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua selama 19 bulan. Mertens ditangkap oleh KKB Papua di Paro, Papua pada 7 Februari 2023 lalu. Winston Peters mengaku sangat lega dan senang mendengar kabar bebasnya Philip Mertens. Terlebih, Philip bisa bebas dengan keadaan selamat dan sehat. Baginya, kabar ini tentu juga menjadi berita yang melegakan bagi teman maupun orang dekat pilot Susi Air itu. Peters mengatakan sejumlah lembaga pemerintah telah bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk pembebasan Mertens. Peter selalu menyampaikan kepada media untuk menghargai privasi keluarga Philip Mertens. Menurutnya, kasus ini sangat berdampak pada keluarga Mertens. Usai bebas, Mertens langsung menghubungi istrinya yang saat ini berada di Bali melalui sambungan video call bersama keluarganya. Ia tak bisa membendung air matanya ketika bebas dari cengkeraman KKB. Air matanya mengalir di antara pipinya saat Kapten Philip menelpon istrinya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.